TV KPN. Hai, assalamualaikum. So, nama cikgu, Cikgu Ahmad Ruslan bin Muhammad. So, hari ini cikgu akan membawa semua pelajar-pelajar meneroka satu eksperimen, iaitu pengoksidaan buah apple. Didik TV KPM. Hello, hi, assalamualaikum adik-adik yang sedang menonton Teroka sekarang ini bersama Kak Eli Arifin. Ya, tadi kita bersama dengan Cikgu Roslan yang akan mengajar atau meneroka sama-sama dengan kita untuk subjek sains, iaitu topiknya pengoksidaan buah apple. Siapa yang suka makan buah apple, inilah masanya untuk adik-adik belajar tentang buah apple. Baiklah, kita nak mempersilakan Cikgu Roslan. Kenapa jauh sangat tu mesin cikgu? Tapi yang pasti kita kena jaga penjarakan sosial cikgu. Betul. Untuk SOP kita. Yeah. Tapi sebelum kita bercerita tentang SOP, saya nak tanya sikitlah. Cikgu dah lama ke mengajar subjek sains ni? Dah 13 tahun. Dah 13 tahun. Sekolah pertama saya di SMK Seksyen 18. Okey. 18 Shah Alam. Shah Alam. Shah Alam. Jadi kita akan bersama dengan murid dari Shah Alam juga hari ni kan? Yes. Jadi hari ni kita akan masak-memasak cikgu. Yeah. So hari ini saya nak belanja li. Air buah. Kita bawa banyak buah hari ini. Betul. Saya boleh pilih masa nak. Boleh, tak ada masalah. Tapi air special saya akan buat khas untuk Ellie. Tak sabarlah macam ni. Yeah. Siapa tak suka air buah kan? Yeah. Okey, cikgu boleh memperkenalkan murid-murid dalam talian yang akan bersama-sama meneroka dengan kita ini? Ya. Yeah. Kita pergi yang pertama. Wah, semua puteri-puteri ni. Ya, hari ini saya pilih semuanya puteri. Amboi cikgu, dayang-dayang ramai ni. Teman, okey. Mungkin cikgu boleh kenal. Excited mereka daripada semalam bertanya saya apa yang nak dibuat. Okey, tak apa. Hari ini kita buat sama-sama. Okay. So, hari ini kita buat sama-sama dengan pelajar eksperimennya. Bukan setakat cikgu saja buat kat depan. Dia pun buat di rumah. Jadi mereka dah bersedia dengan mereka apple semua lah. Ya, okey, mungkin cikgu boleh kenalkan puteri-puteri cikgu ni. Puteri yang pertama, dia yang paling atas sekali. Comel ni. Nur Rabayani. Okay, Yani. Saya panggil Yani sahaja. Okey, mungkin Yani boleh buka mic dan kenalkan diri. Okey. Hai, assalamualaikum. Nama saya Puji Nur Rabayani binti Muhammad Ali Bustani. Boleh panggil saya Yani. Okey, terima kasih. Kita ada yang kedua. Di bawah Yani tu, okay, kita ada... Kajol. Bukan Kajol. Bukan. Siapa ni? Kita ada Wan. Wan Emil. Okey. Silakan Wan, kenalkan diri Wan. Boleh buka mic. Assalamualaikum. Nama saya Wan Emil. Boleh panggil Wan. Okey Wan, saya rasa awak punya mikrofon mungkin ada problem. Mungkin awak boleh buka earphone tu dan kita berkomunikasi secara terus dekat komputer je. Lagi senang. Tak berapa jelas bunyi. Memang biasa itu, memang perkara biasa. Okey, seterusnya cikgu. Okey, kita ada yang seterusnya. Kita ada Alia Nasuha. Okey, Alia. Apa khabar Alia? Boleh perkenalkan diri Alia? Silakan Alia. Hai. Hai, nama saya Alia Nasuha binti Azri Syam. Boleh panggil Alia. Ya. Yeah. Okey, Alia. Okey, Alia daripada tingkatan 4. Okey. Juga bersama dengan Wan tadi juga tingkatan 4. Okey. Yani tadi daripada tingkatan 5. So saya teruskan dengan Alisha. Alisha, boleh kenalkan diri. Kenalkan diri Alisha. Assalamualaikum, nama saya Alisha Nantiha. Boleh panggil Alisha. Okey, Alisha. Okay, terima kasih seterusnya. Alisha. Seterusnya kita ada Najwa. Nurul Najwa. Hai, assalamualaikum. Saya Nurul Najwa binti Sukan Hadi. Boleh panggil saya Najwa. Alright. Okay, terima kasih Najwa. So, yang akhir sekali kita ada Batrisha. Batrisha. Batrisha juga daripada tingkatan 5 bersama dengan Najwa. So, silakan Batrisha, kenalkan diri. Hai, assalamualaikum. Nama saya Batrisha binti Azman. Boleh panggil Batrisha. Okey. Itu dah cikgu? Dah ke dah, semua? Dah semua. Cukup 6 orang. Ke-6 puteri. Cikgu yang akan belajar dengan kita hari ini. Okey, hari ini apa yang kita akan teroka cikgu tentang pengoksidaan? So, hari ini memang agak menarik. Bagi saya menarik pasal biasa kita buat di rumah. Tapi kita tak tahu. Mungkin ilmu yang kita dapat hari ini boleh kita apply kan. Okey. Jadi pernah potong buah apple? Mestilah pernah. Biasa kan. Kalau tak pernah kau kata tak jadi jalan melantu pula. Buah apple Buah apple. So ni buah apple. Kita potong. Selepas beberapa jam. So buah apple itu akan menjadi berwarna perak.
Betul ke? Macam jadi coklat-coklat. Ya, coklat-coklat tu. Okey, so sebenarnya kita tahu bahawa benda tu berlaku disebabkan oleh ada satu jenis tindak balas. Okey. So hari ini kita nak melambatkan tindak balas tu sebut. Okey, so kita akan buat eksperimen berkenaan dengan buah apple. Okey. Okey, tapi sebelum tu cikgu nak tanya di mana pelajar-pelajar di rumah dah bersedia ke belum? Pelajar-pelajar, cikgu, 6 orang putri cikgu dah bersedia ke belum? Kau dah bersedia bertamsak? Okey. Okey. So sebab hari ini bukan cikgu saja yang buat, tapi pelajar-pelajar mereka cikgu pun, putri-putri cikgu pun akan buat. Okey, baik. So pertama sekali kita kena sediakan iaitu empat jenis larutan. Okey. Okey, cikgu panggil larutan lah ya. Okey. Okay. Kalau kat rumah kita panggil dia air lah. Air lah. Okey, air senang Kan so, cakap dengan mak, mak nak larutan ni. Larutan gula kan dia tak faham kan? Okey, so air gula. Okey. Okey, cikgu dah sediakan. Baik. Kita ada air garam. Okey, kita ada jus limau. Okey, wow. Okey, wow. Jus limau warnanya menarik Sedap. Sedap. Nampak sedap. Okey. Okey, so kita ada ini adalah sodium bikarbonat. Okey. Okey. So ini. Ini ke? Ya, yeah, betul. Sodium bikarbonat. Sodium bikarbonat atau natrium bikarbonat. Okay. So hari ini cikgu akan tuangkan eksperimen larutan ini. Okey. Cikgu akan tuangkan, lepas tu akan jadi apa? Okey. Kita akan tuangkan untuk setiap larutan ini atau air ini ke dalam bika yang telah kita labelkan. Baik. Okey. Selepas itu baru kita akan mulakan eksperimen kita. Yes, betul cikgu? Betul. Okey, sebelum itu, kita nak bagi penonton atau adik-adik ni rasa excited sikit sebabnya eksperimen ni menarik berkaitan dengan makanan. Ya, betul. Jadi untuk adik-adik pun membuat persiapan dekat rumah sama-sama teroka dengan kita. Kita rehat dulu boleh cikgu? Boleh. Silakan. Baik, kita rehat sebentar. Kita kembali selepas ini di Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali di Teroka Didik TV KPM bersama Kak Eli dekat sini dan juga Cikgu Roslan, yang mana kita akan sama-sama teroka subjek sains berkenaan dengan pengoksidaan buah apple. Bersama dengan kita juga adalah putri-putri yang comel dan cantik ni, yang ada juga daripada calon-calon SPM daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 18 Shah Alam Selangor. Okey cikgu. Alright. Tadi kita dah cerita pasal larutan-larutan. Okay. Cikgu ada buka air gula ni. Cikgu kata nak masukkan ke dalam bika. Yes, betul. Baik. Okey, seterusnya kita akan buat apa cikgu? Okey, seterusnya okey, tapi sebelum tu, sebelum kita buat eksperimen, apa kata kita pakai sarung tangan? Sarung tangan dahulu. Baik, untuk untuk mengelakkan ada mikroorganisma. Ada kalau bahasa saya mikroorganisma kalau bahasa kita ada kuman-kuman, ada bakteria, kuman-kuman, virus semualah. Okey, so kita pakai dua-dua orang. Okey. Okey, sebelum cikgu mulakan, so hari ini cikgu nak murid-murid di luar sana dan dengan putri-putri cikgu semua faham sebenarnya apa pengoksidaan buah apple ini. Okey. Right, kita biasa potong buah apple di rumah. Di rumah saja. Ya? Di rumah, di mana-mana sekalipun kita potong apple dan kita biarkan 2-3 jam. So dia akan menghasilkan berwarna perang. Okey, berwarna perang So sebenarnya ini adalah ada berlakunya satu tindak balas. Tindak balas. Tindak balas So ini semua berkait dengan kita panggil dia bahan antioksidan. Bahan antioksidan. Oh, bahan antioksidan. Nanti kita akan nampak lebih dalam lagi apa sebenarnya bahan antioksidan ini. Baik. Right. So kita teruskan dengan eksperimen kita. So kita buka larutan air gula tadi. Kita tuangkan ke dalam Bika. Tak apa, dia punya sukatan dia tak memberikan kesan apa-apa. Okey, so kita biarkan. Ini adalah natrium bikarbonat. Okey, ataupun sodium. Sodium bikarbonat. Okay, perlu diingat dia punya apa? Dia punya isi padu dia tidak mempengaruhi eksperimen kita. Okey. So kita ada sebiji apple. Okey. Alright. So sebiji apple, so kita ambil pisau. So kita akan potong buah apple tersebut. Okey, kita potong. Untuk berapa banyak berapa bahagian cikgu? Okey, kita akan buat 5 bahagian. 5 bahagian apa? Kita potong dulu 4 dan satunya kita akan kecilkan sebab untuk 4-4 larutan kita kena buat satu untuk
kita tengok jika dia tidak masuk dalam larutan, apa yang berlaku? Okay, kita faham? Panggil dia sebagai pembandingan, pembandingan ataupun kawalan sahaja. Okey, baik. So kita potong. Cikgu nak saya tolong ke atau okay, cikgu boleh buat? Okey, saya buat dulu, nanti nak minta Ellie tolong masukkan ya. Boleh, kita cikgu. Okay. Jadi ni 5 bahagian cikgu akan okay, potong. Okey, saya potong 5 bahagian. Ni pisau tak okay, asah ni. Ha? Tak tajam. Tak tajam. Okey, okey. Saya struggle je nak potong tu. Okey. Alright. Okey, so ada 5 bahagian. Baik. Okey. Hop makan. So, oh, sedap ni. Sedap ni. Okey, ini saya letakkan satu-satu, masukkan ke dalam air gula. Okey. Okey. Kita masukkan satu ke dalam air garam. Okay. Satu ke dalam air limau. Ya, yeah, betul. Okey. Dan satu lagi air sodium bikarbonat. Sodium bikarbonat. Okey. Okay. Just masukkan saja, betul. Kita tak masukkan saja. Tak ada buat apa-apa. Cuma okay, kita kena tunggu, setkan masa dulu. Okey. Sebab dalam eksperimen ini, faktor yang mempengaruhi keputusan kita adalah masa yang kita guna, ditentukan. Maksudnya berapa lama kita buat eksperimen ini. Baik, ini berapa masa yang kita perlukan, cikgu? Kita jangkakan untuk ini kita buat dalam 20 minit. 20 minit. So kita akan ambil masa selama 20 minit. Sekurang-kurangnya kita akan nampak apakah kesannya selepas 20 minit. Okey. Jika ada adik-adik dalam talian okey ke tu? Okey. So kita tanya pelajar-pelajar di puteri-puteri cikgu ni macam mana? So dah potong buah apple dah, dah masukkan ke dalam. Macam tak buat apa-apa pun cikgu. Boleh nampak? Tu tunjuk. Okey. Mungkin boleh, boleh tunjuk. Boleh tunjukkan? Lagi satu. Okey. Sekejap, satu lagi tunjuk tu. Okey. Okey. Itu air gula. Air. Okey, air limau. Air limau. Lagi satu. Sodium. Okey, yang terdedah pada udara. Satu lagi. Okay. Ada 5. Sodium bikarbonat. Tak nampak sayang kat tengah okay, sikit. Angkat sikit bagi nampak. Iaitu air garam. Baik. Yang lain, yang lain. Tunjuk je dekat kamera. Okey, boleh angkat dan tunjuk kepada kamera. Okey. Itu dia. Okey, lagi. Sama-sama ya, kita buat. Buat tunjuk je, kita nampak semua. Okey, dah. Baik. Okey, sambil menunggu kita nak kena buat apa, cikgu? Okey, sambil menunggu, okey, cikgu akan ceritakan sedikit berkenaan dengan bagaimana sebenarnya berlaku warna perang tadi tu. Okey, sebenarnya enzim sebenarnya buah apple ini dia mengandungi ataupun dia keluarkan sejenis enzim. Okey. Nama enzim itu adalah polyphenol oxidase. Polyphenol oxidase. Okey. So bila dia menjadi perang tadi, kita tengok bila kita biarkan, kita dedahkan kepada udara. Okey. Okey, dedahkan pada udara dan bila terdedah dia akan bertindak balas dengan udara tersebut. Okey. Iaitu oksigen. Okey, dia bertindak balas dengan udara ya ataupun oksigen tadi. So dia akan mengeluarkan sejenis warna. Okey, iaitu warna perang. Warna ataupun perang. Kita namakan bahan kimia itu adalah melanin. 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 Yes, melanin. Okey, okey. Okey, melanin eh. Okey. Tapi kalau kita tengok pada buah apple ini, kita tengoklah biasa kita potong, tak sempat nak perang pun. Kadang-kadang dah habis dah. Gitu eh. Betul, cikgu. Tapi ini menjadi kesukaan macam, kan. Ya, yeah, kadang-kadang kita makan separuh. Nanti tengok kita movie je lah. Tapi kita dah terdedahkan dia. Dia bertindak balas dengan cia. Betul. Itulah. Mungkin kita nak dapat keputusan yang lebih baik. Okay. Lebih terang, lebih jelas. Okay. Berkenaan penghasilan melanin tadi. So, kita kena ambil masa sikit. So, kalau boleh kita biarkan dalam 1 jam, 2 jam. Tapi boleh tak kita tunggu pada penghujung nanti? Boleh cikgu, kita akan cerita balik tentang apple kita selama 20 minit tu. Sementara itu cikgu nak kongsikan sejenis bahan kita panggil antioksidan. Okey. Okey, apa yang dilihat di hadapan ini, contohnya dalam baskul ini, buah-buahan ini, ini semuanya adalah bahan antioksidan. Okey. Okey, kalau bahan antioksidan ini biasanya kita lebih suka pasal apa? Dia boleh melicikan kulit. Betul, nak kulit flawless, licin, kan? Flawless. Nak kulit licin kan? Okay. Dan apa? Badan kita mengeluarkan bahan antioksidan ni bila umur kita semakin meningkat, so kurang, semakin kurang bahan antioksidan ini. Aduh. So kita tak ada cara lain selain daripada kita ambil makanan, contohnya buah-buahan. Sebab itulah sayur-sayuran. Okey, sebab itulah kalau kita tengok umur yang budak kanak-kanak ataupun remaja yang masih muda, yeah, remaja betul ni kan.
mereka punya kulit dan punya tekstur berbeza dengan umur-umur yang dewasa ni. Ha, yang tak suka makan sayur. Ha, dia tak makan sebab okey, dalam bahan antioksidan ini kita bahagikan dia kepada 5 kategori. Okey. Yang pertama 5. Kita panggil iaitu beta karotina. Beta karotina. Kita ada gambar di depan okay, tu. Okey, ini gambar dia. Gambarnya. Okay. Dah disediakan gambarnya okay, iaitu jadi, pertama beta karotina. Biasanya buah-buahan beta karotina ini adalah buah-buahan yang berwarna merah, kuning dan juga jingga. Beta karotina. Itu beta karotina. Ya, makanan sedap ni lah. Orang ya, kata tropical betul. Fruits. Yes, tropical fruits. Ada buah-buahan tempatan. Ya, dah ada nenas, ada strawberry, berries lah. Berries, buah delima, orange, anggur. Ni apa ni? Belimbing, bupet, tembikai. Oh, tembikai pun ada antioksidan lah, cikgu. Yes, betul. Okay. Kita ada seterusnya, kita ada lutein. Okay. Iaitu sayur-sayuran berdaun hijau. Lutein. Lutein, sayur-sayuran yang berwarna hijau. Okay. Contohnya sawi kan. Sawi yang hijau kangkung. Yang warna hijau lah. Ya, warna hijau. Yang berdaun eh. Yang petai, okay, yang berdaun. Petola, yes, timun lah. Semua adalah. Okey. Okey, lutein. Kita ada seterusnya likopina. Okey, likopina iaitu buah-buahan segar. Oh. Ellie, okay. Ini lagi segar pada sana tahu. Itu gambar. Ini buah betul. Itulah saya geram masa tengok mangga. Tengok sana kan. Tengok buah naga tu. Okey, likopina ni buah-buahan segar maksudnya ini kalau dalam gambar ni tomato. Okey, ada tomato. Kita pun ada tomato. Tomato sahaja ke cikgu? Ha? Likopina ni tomato sahaja ke? Kita ada buah-buahan segar tu maksudnya adalah buah-buahan yang biasa baru keluar daripada ladang kebun. Yang fresh. Betul kan? Yang fresh. Okey. Okay. So kita ada seterusnya vitamin C. Okey, kita tahulah yang citrus lah. Ya. Yeah. Okey, buah-buahan citrus. Orange, lemon. Okey, boleh kita tanya puteri kita? Boleh, adakah dia orang ni suka di antara kategori ni contohnya tapi macam kita satu kategori kita tak kongsikan lagi cikgu. Ya, apa dia? Yang terakhir adalah iaitu vitamin E. Vitamin E. Apa beza dia dengan lutein? Okey, vitamin C ni buah-buah citrus. Manakala buah vitamin E ni adalah contohnya seperti kekacang, minyak. Okey, dan juga kalau kita tengok dia biasanya lebih kepada bayam. Banyak. Vitamin E eh? Dia ada sedikit. Maknanya ada yang terkandung dalam vitamin C, juga ada terkandung dalam vitamin E. Sebab dia merupakan satu kumpulan. Baik. Okey, cikgu nak tanya puteri-puteri cikgu ni tentang soalan apa tadi? Okey, nak tanya apa... Apa dia orang ni suka makan sayur ke tidak? Betul. Kan, sayur kan? Budak-budak sekarang cikgu, saya tak tahu kenapa tak suka makan sayur. Tak saya tersedap tahu. Ya betul. Okey, Patricia, boleh dengar cikgu tak? Boleh cikgu. Okey. Di antara sayur-sayuran yang kamu suka, boleh sharekan dengan pelajar di luar sana dan dengan cikgu. Dekat Eli. Apa yang awak suka? Di antaranya ialah sawi, bayam dan kangkung. Okey, maksudnya dia suka kategori lutein dan juga vitamin E. Ya, betul. Vitamin E tu dia dikenali juga sebagai alfa tocopherol. Alfa? Tocopherol. Tocopherol. Okey, wow. Alfa tocopherol ni, adalah merupakan sejenis bahan yang boleh dikatakan lebih kepada serat yang ada dalam minyak dengan kacang tadi yang boleh juga boleh dikatakan juga mengandungi kolesterol lah sebab dia ada minyak dia ada kacang kan. Jadi kena kurangkan jugalah. Ya betul. Itu kategori apa tadi? Sawi tadi? Dia kalau sayur-sayuran seperti sawi, punya bayam tapi dia ada kolesterol ya? Ada. Kalau kacang dengan minyak pastilah. Baru saya tahu. Okay. Ada sedikit tapi kalau ikutkan tu minyak kita gunakan elakkan daripada terlampau kerap kali terlalu berminyak lah. Berminyak lah kan. Faham baik. Okey. Okay, seorang lagi murid cikgu boleh pilih untuk kongsikan minat mereka. So kita tanya juga pelajar tingkatan 4 pula. Siapa? So siapa? Cikgu. Wan nak kongsikan sikit? Okey, apakah sayur ataupun buah kegemaran awak sendiri? Boleh kongsikan? Ini dari kandungan antioksidan tinggi ni. Okey. Wan, silakan. Kalau buah antaranya ialah buah oren, buah apple, dengan buah tembikai. Wah.
Baik. Semua kandungan antioksidannya tinggi. Bagus. Betul. Bagus. Itu okay. Semua nak flawless ni, cikgu. Yeah. Perempuan kan? Ya, yeah, betul. Mestilah. Baik, cikgu. Kita akan kongsi lanjut dan okay. teroka lebih lagi. Sementara kita tunggu apple kita punya betul. Result ni. Kita akan tunggu. Okey, jadi kita nak rehat seketika, cikgu. Okey, kita kembali selepas ini di Teroka di Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali di Teroka di Didik TV KPM bersama Kylie dekat sini dan juga Cikgu Roslan. Hari ini kita akan teroka subjek sains berkenaan dengan pengoksidaan buah apple. Ya, betul. Okey, Cikgu, kalau tadi kita dah cerita tentang kategori buah antioksidan. Antioksidan. Sekarang ini kita nak kena buat apa? Saya nampak macam ada blender. Ya, betul. Saya dah janji dengan Ellie tadi kan? Ya. Saya nak belanja Ellie minum hari ini. Ya. Wow. So, hari ini cikgu nak buat satu minuman baik yang mengandungi bahan antioksidannya yang tinggi. Okey. Iaitu nama minuman tersebut Naga Batu. Naga Batu. Naga Batu. Nama mengerikan. Nama dia ganas. Tapi okey. Tapi so kita sedap. Akan buat minuman tersebut di mana kita gabungkan buah naga. Tahu buah naga kan? Buah naga. Buah naga tu cikgu sebenarnya adalah dekat sebelah Ellie tu. Ini buah naga ni adalah buah paling favorite saya sebenarnya. Saya paling suka. Okey, selepas itu? So kita akan campurkan dengan jambu batu. Jambu batu. Sebab tu lah naga batu. Naga batu. Baik. Kita gabungkan dua ya. Nanti jadi viral minuman ni. Resipi baru ni. Okey. Right. Apa kita perlu lakukan mula-mula, so, cikgu? So sebelum tu saya akan pakai dulu. Okey. Okay. Saya cikgu nak saya pakai ke tak perlu? Okey, boleh. Boleh. Adakah saya akan angkat barang ke sekejap? No, okey. Boleh. Boleh, okey. Pakai je lah. Okey, dan jangan tak dilupa juga kita ada murid-murid dalam talian yang bersama dengan kita untuk sama-sama melihat. Lakukan aktiviti ke tak? Dia blend juga ke tak? Tak ada blend. Oh, tak ada lah. Dia tak ada blend. Aduh, korang tengok je lah. Tengok je lah. Tak boleh lah. Kita, mungkin lepas kita dah habis ni, bolehlah buat kat rumah. Cari pergi dapur, cari buah naga, jambu batu. Okey, so kita kena masukkan buah naga dalam blender tersebut. Okey. Cikgu tak payah on terus sumbat je. Terus sumbat je. Okey, baik. Satu persatulah. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Masya-Allah. Okey. Lazat sungguh warna dia. Lazat sungguh. Okey, jambu batu pula. Okey, kita tambah sikit lagi. Producer kata dia nak order yang ni. Nak order yang ni. Dia dah cukup awal dah. Jadi kita tak ada cara nak minum macam ni. Saya dah potong siap-siap ini. Sebab nak cepat ni, kalau kita potong lagi lambat ya. Okey, kita teruskan. Kita habiskan buah naga dulu cikgu. Cikgu. Tak ada ni kita ada gelas ni. Baik. Okey. Lepas tu kita campurkan. Kalau kita tengok air buah naga ni memang lebih banyak buah naga ni banyak menghasilkan air. Banyak. Dan dia juga mengandungi bahan antioksidan yang sangat tinggi. Okey, jadi cikgu nak kena cikgu tak mixkan sekali tak campur sekali. Okey, nak nampak dia nampak menarik tapi nanti blender pun sama sekali tak campur juga kan. Tapi kita tuang dulu. Cikgu nak saya tolong ke? Boleh. Saya tuangkan. Okey, tuangkan dulu. Okey. Tuangkan ke dalam? Ke dalam. Semua bekas ni? Berapa banyak? Okey, boleh. Berapa banyak, cikgu? Suku. Suku-sukulah sebab cikgu nak campur kan? Yes, betul. Baik. Okey, terus saya tahu orang-orang kat dalam studio ni semua telan air liur tengok air ni. So, kita tunggu pada jambu batu Okey. So, kita masukkan. Kita biasa tengok gelas ni, cikgu. Kalau Ellie biasa buat apa? Air buah ni. Masukkan gula ke ataupun sebagainya tak? Selalunya tak. Tak saya betul. Suka dia original. Betul. Manis buah tu sendiri. Saya pun sama, suka yang original. Sebab cik pada pendapat tak tahulah cikgu lebih arif tentang ni sebab saya rasa nak cikgu dia punya bekas. Sebab saya rasa kalau kita letak gula, kita dah nak minum air yang berhasiat kan? Ya, betul. Jadi apa beza dia? So kita tak dapat dia punya jus
sebenar. Yang dia. Sebenar dia. Oh, jambu tak banyak hasilkan buah sangat, air sangat eh. Cikgu, saya rasa cikgu boleh dekatkan sikit dia punya muncung cawan tu supaya dia tak terlupah. Dia tak terlupah. Ya, betul. Okey, terusnya. So, kita teruskan. Tak apalah, mungkin warna dia memang samalah sebab dragon fruit ni ataupun buah naga biji. Ni. Tak. Oh, tak, tak perlu pun. So, dragon kita kulit ni? Dia pun dragon fruit ni, dia apa? Warna dia tu memang sangat terang eh. Sangat betul. Terang warna dia. So, dan kalau kita campur yang, kan. Yang setahu saya cikgu, buah naga ni juga sebenarnya boleh dijadikan orang kata bahan kosmetik yang semula jadi. Itu yang saya cakap tadi, bahan antioksidan ni. Salah satunya juga adalah bahan yang sebagai untuk kecantikan. Kulit licin. Yalah, selepas daripada flawless. Maksudnya bahan kosmetik tu boleh buat lipstick. Yes, betul. Secara semula jadi. Betul. Sebab kalau kita makan pun mulut kita dah merah dah. Depan sikit aku, dia macam nak tumpah. Okey. Sekali lagi Yaeli eh. Okey. Sekali lagi. Kenapa cikgu tak sumbatkan semua? Terus aku, tak dia buat. Dia tak ni. Kalau kita nak masihkan ni. Okey. So kita lebih mudah untuk kita buat potong kecil-kecil dia kecil-kecil lah. Dia punya ruang dia pun tak besar. Betul. Terhadlah. Terhad. Baik. Okey. Okey. Alright. Okey, okey. Okey, kita teruskan. Naik. Ya. Bau dia pun sedap, ya Allah. Bau jamu daripada sini. Masya-Allah. Ya, okey. Selesai sudah. Okey. Aduh, bertuah betul so, saya eh. Bertuah, memang hari bertuah ni? Hari ini. So dapat rasa air naga batu. Ya. So saya ambil. Okey, mai cikgu saya tolong tuangkan. Okey. So, buka. Walaupun pakai mask kita tetap boleh bau. Okey, kita tuang. Nampak ada lapisan ya? Ya, oh. Ada lapisan. Okey. Kita nampak tak ni? Ni air yang terakhir, titisan terakhir. Titisan terakhir. Untuk air jambu, jadi kita akan tuangkan ke dalam gelas terakhir air jambu, pula air buah naga ni. Okey, bersedia semua? Okey, kita tuang. Tu dia. Kita nak bagi sama rata lah. Ya, betul. Okey. Kita ada tiga ni. Siapa lagi seorang ni, cikgu? Siapa nak minum lagi seorang ni, cikgu? Oh, kita bagi producer. Producer tadi dia dah request awal-awal. Dah request kan? Okay, so kita nanti kita bagi. Okey. Baik. Kita dah ada tiga gelas air jus naga batu. Ya. Yeah. Baik. Sekarang kita nak buat apa, cikgu? Okey. Kita minum lah kot. Sebab saya kata serius lah, cikgu? Ya, betul. Boleh minum kan? Boleh buka mask sekejap kan? Kita buka mask. Nak minta Eli rasa dulu. Rasa macam mana? Saya nak minta izin dulu kepada adik-adik semua. Jangan tak ada. Yang dalam talian semua okey ke? Kalau Kak Eli minum depan awak ni. Dalam talian pun boleh tengok. Kan? Tak ada puasa kan? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nak kena kacau je, tak payah? Tak perlu. Sedapnya, ya Allah. Okey. So, pandai cikgu pilih buah manis-manis cikgu. So ini boleh dikatakan kegemaran lah. Kegemaran. Saya dah boleh buat resepi ni dekat nanti, rumah. Murid-murid di rumah pun boleh buat juga. Betul. Boleh cuba. Betul. Okey. Buah naga campur dengan jambu batu. Jambu batu. Okey. Jadi apa yang kita belajar pada hari ini berkenaan dengan buah naga dan jambu batu ini cikgu? Okey. So buah naga dengan jambu batu ini merupakan mempunyai kandungan antioksidan, bahan antioksidan yang sangat tinggi. Okey. So fungsinya pada tubuh badan kita dia bila kita dah meningkat usia yang cikgu cakap tadi. Okey. So kita perlukan bahan antioksidan tambahan daripada makanan. So kalau kita kita kuat sikit lalu minum. Dah minum ni kan kita kena kuat bertenaga sikit. Okey. Boleh menambahkan lagi bahan antioksidan dalam badan. Baik. Dia lebih orang kata natural, semula jadi satu dan satu lagi tak perlu masak. Tak perlu masak. Dan sedap rasa dia.
Dan tak perlu tambah gula eh. Tak perlu. Memang dah ada rasa natural. Betul, jambu sendiri itulah dah ada antioksidan ya. Yes, jambu sendiri dah ada kemanisan dia, buah naga pun apatah lagilah. Ya. Yeah. Jadi patutlah saya rasa macam tangan saya dah merah-merah. Lah, terus. Okey, cikgu, seterusnya apa kita akan lakukan, cikgu? Okey. Kita boleh tengok ke result apa kita? Okey, kita akan tengok dulu result kita. Okey, baik. Okey. Kita teruskan kita okay, tengok. Tapi sebelum kita tengok keputusan kita apple kita ni cikgu, yes, mungkin kita boleh pergi kita boleh rehat seketika. Oh, okey. Boleh cikgu? Boleh. Sebelum tu kalian nak tanya adik-adik dalam talian semua okey ke? Ada yang telan alio ke? Tak ada eh? Dah tengok dah apa keputusan masing-masing dah macam mana? Mereka tak sabar nak tahu keputusan apple mereka sendiri. Sekejap lagi kita saksikan, kita rehat seketika kembali selepas ini di Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tahukah anda, buah apel yang dipotong dan terdedah kepada udara akan bertukar menjadi perang disebabkan sejenis enzim yang dikeluarkan dan bertindak balas dengan oksigen di udara yang dikenali sebagai pengoksidaan. Kembali di Teroka Didik TV KPM bersama Kak Ili dan juga Cikgu Roslan. Serta kita ada murid-murid dalam talian daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 18, Shah Alam. Okey, kita tadi awal-awal program tadi, kita ada buat eksperimen tentang pengoksidaan buah apple untuk subjek sains ni. Yeah. Jadi kita dah rendamkan dalam 4 jenis larutan dan satu lagi tidak direndam. Tidak direndam. Di mana yang ini dibiarkan sahaja terdedah di udara. Baik. Okey, cikgu, sekarang ni kita juga ada buat sama-sama eksperimen ni dengan murid-murid dalam talian. Yes, betul. Okey, mungkin kita nak tengok result daripada murid-murid dulu. Kita boleh tanya murid-murid kita macam mana putri-putri, cikgu macam mana keputusan kamu? Cikgu boleh pilih seorang. Okay. Dan satu result diorang tunjukkan. Okey. Okey, sebelum tu kena keluarkan dulu. Okey, keluarkan dulu. Okey. Okey. Keluarkan dulu. Nanti kita bandingkan dengan yang kita punyalah. Kita punya dekat. Baik. Okey. So cikgu pilih seorang. So, saya rasa setiap seorang satu result boleh. Buah apple okay, tu. Okey. Okey, kita minta sama sekali Patricia. Patricia? Okey, Patricia. Tengok keputusan Patricia, satu je. Boleh tengok satu keputusan. Okey, apa yang berlaku apabila hirisan apple tadi dimasukkan ke dalam air gula? Okey, so apa yang berlaku Patricia? Tunjuk so, dulu. Boleh tunjukkan? Okey. Boleh tak dengarlah, mic out kena on. Mic on? Okey. Okay. Dan apple tersebut bertukar menjadi keperangan sikit bila masuk larutan air gula. Okey, boleh tunjuk kat depan kamera? Okey. Itu dia. Ada garisan ni. Ada garisan yang berwarna terang. Sedikit kalau biarkan lama lagi, maksudnya dia lagi inilah. Lagi? Lagi bertukar menjadi mana hasil melanin tu lagi banyak yang dihasilkan. Okey, baik. Okey, terima kasih Patricia. Kita teruskan dengan siapa? Siapa? Najwa. Najwa. Okey, Najwa. Najwa, silakan Najwa. Okey, Najwa nak pilih yang mana? Yang mana Najwa nak pilih? Larutan garam atau air garam? Air garam. Eh? Okey, air garam. Okey. Kita tengok. Tengok garam. Okey, so apa perubahan yang berlaku Najwa? Boleh ceritakan sikit kepada cikgu? Apple dia ada glowing. Okey, ada berkilat-kilat apple dia. Apa yang berlaku? Okey, Najwa boleh ceritakan? Okey, apa yang berlaku pada hirisan apple Najwa tadi? Air garam ni, ke apple ni, dia bertukar menjadi perang sedikit. Sedikit perang lah. Baik. Okey, air garam. Terima kasih Najwa. Okey, kita teruskan dengan sodium bikarbonat. Siapa natrium bikarbonat. Gelas hijau ni. Okey, gelas hijau. Alia Nasuha. Alia Nasuha dulu. Sekejap lagi kita pergi dekat ni. Okey, Alia, boleh kongsikan keputusan dengan cikgu? So, apa yang berlaku pada hirisan apple yang dimasukkan ke dalam larutan sodium bikarbonat dulu? Sodium bikarbonat dulu. Sodium bikarbonat dulu. Okey. So, tengok apa yang berlaku. Alia boleh ceritakan sikit apa yang berlaku, Alia? Apabila hirisan apple dimasukkan sodium bikarbonat, didapati ada sedikit, ada banyak keperangan. Okey. Ada banyak
Dekat hirisan apple tu. Ha, dekat hirisan baik, apple tu ada kasih, ada banyak. Baik, Nasuha. Eh. Okey. Ni yang siapa yang bawah yang comel ni? Okey, Putri Rabayani. Nama pun Putri. Putri, memang Putri betul silakan dia. Silakan Putri. Yang okay, yang terak dalam jus limau. Jus limau. Okey. Kalau korang boleh nampak yang buah apple yang dah masuk dalam air limau ni dia tak ada banyak perubahan. Okey. Itu adalah hirisan limau hirisan apple. Hirisan apple dalam jus limau. Dalam jus limau. Tak ada melanin. Kurang. Tapi kalau kita tengok pada hirisan apple putri tadi tiada tiada langsung. Tiada langsung dia punya ni. Yang terakhir adalah yang terdedah ni. Siapa yang bawah ni? Yang bawah sekali Alicia. 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 Alicia boleh kongsikan keputusan dengan cikgu dengan semua penonton di rumah? Ada keterangan. Okey. Tak dengar sayang, kuat sikit suara awak boleh? Dekat apple ni ada keterangan. Keperangan. Oh, ada keperangan ya. Okey. Okey, juga ada keperangan. Kemudian? Macam tumpuk-tumpuk keperangan juga. Okey. Okey, baik. Ada melanin jugalah maksudnya. Betul. Okay. So, kita ambil kita punya keputusan. Okey, tapi sebelum tu last sekali kita tengok siapa punya bawah ni. Kita ada seorang lagi. Siapa? Iaitu Wan. Wan, okey. Wan boleh tunjuk yang mana awak dah tunjuk result punya apple. Okey. Tunjuk yang terdedah di udara. Terdedah di udara ya. Terdedah di udara apa yang berlaku? So, ada nampak keperangan pada hirisan apple kamu? Dia buat macam tutorial makeup. Tak ada tangan dengan belakang ni. Hari ni kita ada buka eyeliner ya. Kita ada apple. Okey, apa yang berlaku dekat apple awak? Dapat banyak melanin pada hirisan apple. Okay, kita dapat banyak. Nampaklah ada melanin juga. Ada melanin tadi ya. Baik, terima kasih Wan. Okey, sekarang kita tengok kita punya pasal. Okey, kita tengok ya apa yang kita dapat hari ni. Okey, first. Tengoklah saya tolong satukan ambil satu lagi pekepit. Okey, boleh silakan. Okey. Cikgu tunjuk yang ni adalah terdedah di udara. Terdedah di udara ya. Okey, terdedah di udara kita nampak di sini terdapat tindak balas enzim polyphenol oxidase atau PPO tadi bertindak balas dengan oksigen menghasilkan warna perak. Baik. Yang kita panggil dia sebagai melanin. So makin lama makin dibiarkan, so dia akan makin gelap. Okey, makin gelaplah, makin tak apa? Baik. Hilang warna putih dia tu. Ini lepas ni kalau kat rumah saya macam cakap banyak sangat melanin kat apple ni. Ayat saintifik lah sekarang. Terkejut nanti semua orang. Ya, cikgu. So kita teruskan dengan sodium bicarbonat. Okey. Saya boleh tunjukkan. Okey. Ni apa yang berlaku dekat sodium bicarbonat ni cikgu? Okey, juga berlaku keperangan. Kalau diikutkan tu terdapat garisan-garisan keperangan yang terdapat pada hirisan buah apple tu tadi. Saya rasa teruk juga perang dia kan? Betul. Dia lebih lebih kurang sama dengan terdedah di udara. Di udara, baik. Okey. Boleh tak relevan cikgu dulu? Okey. Kita boleh ambil yang ni? Kita pergi dekat gula dulu. Oh, gula dulu. Okay, gula dulu. Air gula dulu, ya. Okey, kat gula dulu. Okey, boleh cucu. Cucu senang, ya. Okey. Okey, air gula. Okay. Apa yang berlaku? Okey. Tak banyak keperangannya. Betul. Tapi masih kurang. ada yang berwarna putih. Kawasan yang berwarna putih itu. Tapi kesan hirisan tadi iaitu warna perang juga terhasil. Tapi kurang. Kurang. Betul. Okey, kalau kita biarkan lagi lama, mungkin dia nampak lagi jelas. Lagi jelas. Dan tak ni sangatlah. Baik. Okey, so kita pergi kepada air garam. Air garam, ya. So, air garam. Air garam. So, kita nampak di sini air garam kesan warna keperangan tadi agak berkurangan. Macam tak ada macam cikgu. Tak ada eh? Macam tak ada. Saya rasa tak ada. Tak ada eh? Okey, sebab kita tahu bahawa air garam ini juga dia dapat melambatkan proses tindak balas. Proses tindak balas ya. Proses tindak balas dengan oksigen tadi. Baik. Enzim tadi yang menyebabkan warna perang dia tadi berkurangan. Mungkin tak ada. Kalau dibiarkan lama mungkin ada lagi lah. Sebab tu orang kata air garam pun antara bahan yang sesuai untuk diawet juga kan? Betul. Tepat sekali. So akhir sekali. Kita ada air limau. Kita pergi kepada. Saya ambil yang ni. Boleh cikgu. Air limau. Okey, air limau eh. Okey.
So baik, kita nampak ini memang kosong lah. Ada memang, tapi ada sikit, ada sikit lah. Ada sikit bahagian satu atas. Ni atas dia ni. Kesan daripada kita potong tadi tu lah. Tapi masih dia lebih kurang sama dengan air garam tadi. Saya rasa sebab air tu tak banyak. So jadi dia tidak meliputi semua. Dia tidak meliputi semua pada bahagian atas. So kalau kita tengok dalam jus limau ni, dia mengandungi ascorbic. Ascorbic ataupun vitamin C ni. Di mana ascorbic tadi dia menghalang daripada supaya dia bertindak balas dengan oksigen. Okey, selagi asid tu lagi banyak, lagi ada pada jus tadi, so dia akan elakkan daripada tindak balas ini dan menghasilkan warna perak. So maksudnya melanin tadi makin lama makin kurang lah. Makin kurang lah. Kalau lah kita nak potong apple, nak biarkan lama, kita rendam lah sikit dalam air garam ke ataupun jus limau. Kita basuh dan kita boleh biarkan. So dia lagi tahan. Kalau kita rendam cikgu, bukankah dia akan buatkan rasa tu lebih macam kita basuhlah sikit. Dia boleh hilang lah. Dia boleh hilang lah sebab kita nak bau dia punya, dia menyerap sahaja. Mungkin rasa tu, tapi kita nak biarkan dia tahan lama, itulah. Kalau saya jus limau lah, kalau air garam masih pula apple tiba-tiba kan. Tu yang kata jus limau lah yang paling sesuai. Lagi sedap lah. Okey cikgu, berdasarkan apa yang kita belajar pada hari ini, apa yang boleh dirumuskan? Kita rumuskan buah si dan buah apple untuk eksperimen kita pada hari ini. So pelajar pertama mengenali berkenaan dengan apa itu bahan antioksidan. Baik, okey. Kalau cikgu nak rumuskan, apa kata kita dengar pula? Tadi kalau cikgu kata pelajar pertama mengenali tentang apa itu pengoksidaan apple. Jadi kita tanya sendiri pelajar apa yang mereka faham tentang penerokaan kita pada hari ini. Boleh cikgu? Cikgu pilih siapa? Okey, cikgu pilih. Okey. Yang mana yang belum lagi yang tak banyak sangat bercakap? Okey, so cikgu pilih Puteri Rabayani. Okey, so apa yang kamu dapat belajar hari ini berkenaan dengan pengoksidan buah apple, bahan antioksidan, secara ringkasnya? Buah apple ni dia akan bertukar tindak balas kalau kita masuk dalam larutan yang berbeza. Kalau air limau dia masih kurang sikit keperangan tu. Baik. Air limau lain dia banyak. Okey, terima kasih Puteri. Okey, saya nak dengar Alian. Ali apa? Aliana Suha. Alisha. Okey, Alisha. Apa Alisha dapat hari ni, Alisha? Dapat belajar apa? Dapat lagi tahu pasal buah apple punya tindak balas. Ada tindak balas. Okey, terima kasih Alisha. Okay. Saya nak dengar Najwa. Okey. Najwa ke? Betul Najwa. Nurul Najwa. Saya. Hari ini saya dapat belajar lagi banyak contoh-contoh bahan yang ada antioksidan. Ya, betul. Dan yang terakhir kita dengar pada Alia. So Alia, boleh ceritakan sikit apa pengalaman, apa yang kamu dapat hari ini? Hari ini saya dia punya internet dia biasalah sangkut-sangkut sikit. Jenis buah-buahan, sayuran yang baik. Okey, kita dapat dengar apa yang Alia cakap tadi. Mungkin yang seorang kita habiskanlah lagi dua siapa? Lagi tiga ke? Tadi kan? Batrisha boleh. Lagi dua. Batrisha dengan Batrisha. Batrisha? Saya. So hari ini saya dapat melihat sendiri proses pengoksidaan tu dia bahan masuk dalam larutan yang berbeza. Baik. Okey, bacaan terakhir adalah yang bawah sekali. Wan. Silakan Wan. Dari hari ini juga saya dapat membuktikan bahawa buah apple ni mampu bertindak balas dengan larutan berbeza dalam 20 minit. Dalam 10 minit. Baik, terima kasih semua. Terima kasih. Cikgu sendiri apa cikgu boleh rumus dari rumpai? Hari ini saya boleh rumuskan kepada dua sebab kita belajar hari ini berkenaan dengan bahan antioksidan. Okey, kita boleh kenal apa itu bahan antioksidan. Seperti buah-buahan. Hari ini kita tak bawa sayur je lah. Kita bawa buah-buahan sahaja. Okey, dan yang kedua kita dapat satu pengalaman di mana iaitu buah apple tadi kalau dibiarkan lama, so dia akan menjadi keperangan disebabkan oleh tindak balas dengan oksigen. Okey. Oksigen maksudnya adalah udara di persekitaran kita lah. Ni tak tanya pula mungkin oksigen tu di mana kan? Di mana pula? Oksigen dia. Ni udara dah.
udara di sekeliling kita. Kita potong dan kita biarkan so dia boleh bertindak balas. Baik, itu yang good. Boleh dirumuskan oleh cikgu untuk penerokaan dan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi adik-adik dekat rumah pun boleh cuba juga eksperimen ini. Orang kata duduk rumah, tak ada buat apa, sambil-sambil kita boleh belajar. Okey, bahan-bahan digunakan boleh berada ada di rumah masing-masing. Gula, garam kan? Yang memang dah ada kat rumah. Ada kat rumah. Tapi pastikan ada kawal, orang kata pengawasan daripada orang dewasa atau ibu bapa lah. Untuk membuat melakukan eksperimen sebab dia ada bermain dengan pisau untuk potong apple dan sebagainya. Betul. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Roslan. Ya, sama-sama. Terima kasih Ali. Sama-sama dan juga saya hari ini. Ya, sama-sama. Dan juga terima kasih kepada murid-murid dalam talian daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 18 Syah Alam yang sama-sama dengan kita untuk belajar dan teroka. Mungkin boleh tunjuk thumbs up. Okey. Semua okey eh? Okey. Sekolah kami namanya 18 Hebat. Dia punya tagline dia. 18 Hebat. Baik, terima kasih sekali lagi kepada adik-adik juga yang menonton sekarang ini. Jadi teruskan menonton Teroka di Dedek TV KPM. Assalamualaikum. Bye. Bye.